paling lemot ya sebenarnya. Justru kayak mungkin karena lu paling lemot jadi lu kayak effortnya jadi paling besar gitu kayaknya. Aku paling bersungguh-sungguh kayaknya. Kalian harus kayak aku dong, sungguh-sungguh. Karena paling gak lemot. Tapi padahal paling sungguh-sungguh. tapi dia paling sering, ketika tuh paling sering. Biasanya lirik awal. Iya, lirik awal. Itu kayak, jadi lirik gua apa ya? Tiba-tiba kayak lupa aja kadang tuh. Gak tau lirik lo gitu ya. Tapi itu harus jadi pembelajaran kita untuk hafal semua bagian lagu. Wow, Dika bahkan gak hati aja kayaknya. Jam terbang aja. Oh, jam terbang. Di saat gak ada koreo apa-apa, dia ada koreo sendiri pokoknya. Sporty dia, bukan joget. Oh, angkat beban dia tuh. Olahraga-olahraga ekstrim. Oh. Yes. Ada sih ada saat yang gue berantakan sebenarnya, cuma kayak lebih sering kapok karena kayak setiap berantakan tuh, tadi mana ya barangnya ya? Barangnya mana gitu loh, jadi akhirnya harus ditaruh di tempat yang pada tempatnya gitu. Padahal gue suka kerapihan, cuman kayak pengaplikasiannya juga kayak malas. Ini biasanya di awal gitu ya kan, opening masih kayak, oh rapi, tiba-tiba kayak udah keluar satu, udah keluar semua. Ibunda kita di Swedia. Yang lu gak bisa masak, bisa masak nasi sama air lah gue. Sama telur lah. Pasti. Lu nasi jajan gak bisa lagi? Gak bisa. Mungkin karena gue pernah, ini kali ya, maksudnya pernah kayak kuliahnya jauh dari rumah gitu kan, ngekos. Terus jadi akhirnya iseng-iseng nyobain masak, lalalalalala. Terus waktu di Swedia pun juga entah kenapa orang label kayak mempercayakan, ini duitnya ya. Oh baik, saya belanja, saya bertanggung jawab. Terus gue kayak, oh yaudah cantik kan bisa, yaudah. Tik masukin ini ya gitu. Bangun pagi, paling pagi mandi segala macam, udah kayak ibu rumah tangga. Anak-anak dulu, pelan-pelan gak boleh berisik, masak, udah jadi semua di baru di meja. Baru diketok. Bangun, makanannya udah siap. Oh, iya, kita kayak, dengan bau-bau makanan gitu. Selamat pagi dunia, terima kasih ibu gitu. Walah, ya, udah fix banget ya. Itu. Ini dia dari orang tua sosok nanya, ini diapain, ini diapain. Biar kontribusi aja, ya kan? Biar ada kayak dukungan semangat gitu. Nemenin dong di dalam. Nemenin dalam bentuk kehadiran aja gitu. Bisa banget. Gue gak sih? Iya. Iya, kayaknya gue deh. Oh, 2, 3. Oh, baru gue itu. Hai, cantik ya. Jakarta, 25 tahun. Lu justru menurut gue, lu bener-bener saking fokusnya sampai yang lain lu gak peduli. Oh iya itu, jadi. Dia kadang kalau di atas panggung suka kayak ngomong sendiri, abis itu kayak, ada tuh apa ya? Gitu, maksudnya kayak dia ngomong, udah ngomong, terus abis itu karena ke distract apa, terus kayak gak diselesain ngomongnya.